warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Kalian teka blusukan ke situs Megalitikum ya. Jadi tempatnya ini sangat apik sekali. Oh, di sana itu ada gunung-gunung yang sangat tinggi sekali. Es pokoknya gunung sing apik. Kita akan masuk ke tempat ini. Nah, ini banyak sekali. Ini dibuat zaman dulu ya. Ini ada simbol-simbol goresan-goresan. Ini seperti pahatan, ada relief-reliefnya. Terus di sini juga nah itu adalah papan dari BPCB lo larangan ya, dilarang merusak. Ini adalah papan dari BPCB, larangan dari BPCB. Karena ini adalah istana, istana tersembunyi. Terus ini juga watunya ini loh, seperti kayak menjulang, metongol. Terus ini adalah prasasti tahun. Nah, ini adalah prasasti tahun. Ini ada prasasti ya di atas ini. Prasasti kuno. Coba saya zoom. Ini adalah prasasti kuno. Ini tahun ini ya. Sepertinya ini tahun 1290 Saka. 1990 Saka. Saya coba, saya cari teman saya, ada yang di dalam sepertinya. Jane seneng jero rek. Oh, sudah di sudah keluar semuanya ya. Jane seneng jero. Oh, sudah enggak ada. Kalau sudah enggak ada, kita akan keluar. Nah, ini juga ya, saudara-saudara. Tempat ini loh. Terus pokoknya apik. Cuma ini lagi panas. Terus ini seperti ada batu yoni yang sangat gede sekali. Ini seperti batu yoni. Kita coba akan naik dari sini. Nah. Oh, ternyata teman-teman sudah ada di sana. Kang. Budi wis ndok kono ta? Budi jeneng jero. Budi. Oh, ternyata teman saya masih ada di dalam. Akan saya ke dalam lagi yo. Jadi ini tempatnya apik sekali. Di sana kita bisa melihat pemandangannya yang sangat indah sekali. Sangat apik sekali. Oh, itu. Sudah keluar ternyata. Iku but angka tahun wis mok to teng ta? Iki. Tahun kuno.
iki lho. Oh iki lho. Tahun ya iki tahun apa prasasti ini? Tahun 1990 iki. Saka. Penelusuran kami hari ini menuju ke situs Goa Goa yang berada di Gunung Gunung. Jadi Goa Goa ini tidak lagi sejak zaman dulu, karena di sini ada palung. Tempat ini bisa dihuni oleh tahun 1900 tahun 1200 1290.